zaman orang putih, zaman orang putih berniaga daripada barat dia mari ke timur. Kita selalu dikelirukan dalam sejarah, orang Portugis mari nak cari rempah, nak cari lada hitam. Orang putih mari gitu juga nak cari rempah, nak cari lada hitam. Ini sejarah orang sana tulis. Kita pun tertipu. Sebenarnya tujuan utama penjelajah daripada barat mari ke sebelah kita timur ni, mereka nak cari jalan bagaimana kekecewaan setelah kejatuhan kota Konstantinopel ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kota Konstantinopel ni adalah pusat bagi kekuasaan Empire Rom di sebelah timur, yang juga secara langsungnya dia ni pusat agama Kristian jatuh ke tangan orang Islam. Ini yang sebenarnya. Jadi bila jatuh pusat kekuasaan Kristian ni, mereka cari jalan nak balas dendam. Dan di antara cara nak balas dendam, mereka tengok di mana dia pusat perkembangan Islam di sebelah timur untuk dijadikan sasaran. Dan yang ada ketika tu adalah Melaka. Yang ada ketika tu. Tujuan utama mereka mari ni, faktor yang paling penting adalah agama. Tapi kita dikelirukan, mereka ni mari nak beli rempah, nak beli lada hitam, nak beli bunga cengkeh. Ini sejarah yang kita dikelirukan. Cuba baca sejarah daripada sumber yang sebenar, yang dikarang oleh sejarawan-sejarawan Islam kita.